jadi kalau kita memakai masker tuh di sini. Ustadz kondang asal Makassar Dasat Latif memberikan kabar duka atas meninggalnya bocah asal Malaysia bernama Muhammad Aming atau dikenal dengan Adik Aming. Bocah peniru Ustadz Dasat Latif, Adik Aming, meninggal dunia di rumahnya di Tawau, Malaysia pada Kamis 26 Agustus 2021. Kabar meninggalnya Adik Aming disampaikan melalui akun Instagram Ustadz Dasat Latif. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tulisnya dikutip dari suara.com. Dasat Latif menyebut Adik Aming sangat membantu dirinya untuk menyebarkan pesan dakwah di Malaysia. Adik Muhammad Aming, kelahiran negeri Sabah, Malaysia, keturunan Tanah Bugis, banyak mengkopi ceramah-ceramah saya, sehingga sangat membantu menyebarkan pesan-pesan dakwah, terutama di negeri tetangga Malaysia, ujar Dasat Latif. Menurutnya, Adik Aming merupakan sosok yang cerdas dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. Perlu diketahui sebelumnya Adik Aming viral lantaran video nasihatnya. Video tersebut memperlihatkan dirinya memarahi orang-orang yang mengenakan masker di dagu. Dikutip dan dirangkum dari suara.com.